guys, hari ini kita bikin nasi goreng. Sekarang saya cuci berasnya dulu. Oke, ikutin terus. Oke, cabai merah sesuka kamu, bawang putih 3 biji, bawang merah lebih banyak dikit biar wangi. Lepas itu kita tambahkan garamnya. Oke, so kita ulek. Ulik cabenya sampai halus ya guys. Ini namanya nasi goreng ayam. Oke, sudah guys, sudah halus. Lepas itu kita pakai ini ya, Maggi nasi goreng. Oke, 4 butir telur kita kocak sampai merata. Kita panaskan kuali, kita letak minyak. Oke, kita iris-iris ayam. Wajan udah panas, kita letakkan telur. Balik-balik, kita hancurin dia. Ini lepas itu kita letakkan ke mangkok yang letak telur tadi. Lepas itu kita panaskan lagi, kita letakkan ayam yang sudah kita potong-potong. Sudah keluarkan, letak sini, sudah matang letak sini. Oke, habis itu panaskan lagi kuali, kita masukkan minyak. Itu kita goreng bumbu. Oke, sekarang kita letak daging sama telur ya. Banyaknya. Sedap. Nanti kemudian telur. Kita letakkan tauzu. Kita balik-balik macam ini. Oke, kita tambahkan sedikit garam ya, biar ayamnya ada rasa. Ayam sudah. Oke, sekarang kita letak nasi. Balik-balik macam ini kita campur. Lezat. Kita taruh telur. Oke, wangi aromanya lezat. Apa
sampai macam itu kameranya, buat aku pusing kan macam itu. Aku kan suruh you buat macam ini ya. Nanti kena edit lagi aku kasih pusing. Macam kasih stop. Oke, sudah siap guys. Selamat mencoba. Oke, selamat mencoba guys. Sudah siap nasinya.